Halo guys, welcome back di YouTube channel Petualang Outdoor. Gimana nih puasa kalian? Udah 10 hari berlalu nih. Semoga kalian sehat selalu ya dan lancar puasanya. Oke, jadi di video kali ini aku bakal nge-review salah satu tas ransel dari brand Ember. Ini tuh namanya tas ransel Packer Best 2.0. Nah, tas ransel ini merupakan tas serbaguna, tas lipat serbaguna yang mana bisa untuk kegiatan sehari-hari ataupun traveling. Nah, buat kalian yang mau traveling, ini cocok buat kalian sebagai tas tambahan. Kita masuk ke bahannya dulu kalian. Nah, tas ini tuh terbuat dari bahan polyester 300B dan 600B. Yang mana kita tahu bahan itu merupakan bahan yang awet, alias tahan lama atau durable. Kalau untuk warna, nah ini tuh ada dua warna navy sama warna abu-abu. Nanti warna abu-abunya kita letak di sini. Stop it, get some help. Nah, jadi disesuaikan saja kalau mau yang mana. Kalau suka warna kalem ya warna navy gitu. Oke, kita masuk ke fitur-fiturnya. Tas ransel ini lumayan gede sih guys, jadi bukaannya itu luas di bagian depan itu. Jadi kalian bisa ngisi dengan, kalau traveling bisa ngisi baju atau celana atau barang-barang lainnya. Selain itu, bagian depannya juga ada saku depan. Saku depan ini bisa buat dompet atau buat handphone atau charger atau baterai. Atau power bank. Nah, kalau dari segi desainnya aku ini kekinian banget sih. Bisa buat anak muda, bisa juga buat orang yang remaja, dewasa gitu. Nah, istimewanya tas ini tuh bisa dilipat guys. Jadi ketika kalian traveling nih misalnya, terus barang-barangnya tinggal dikit gitu, bisa dimasukin ke mana, bisa dipegang. Nah, jadi tas ini tinggal kalian lipat aja, nanti aku tunjukin cara lipatnya gimana. Kalau ditanya nih, kak ini worth it gak sih untuk dibeli? Menurut aku worth it, karena buat kalian orang yang gak suka ribet, ini cocok sih buat kalian. Jadi, tas ini tuh emang bisa buat semua kalangan gitu ya. Bisa buat anak sekolah atau anak kuliah juga bisa. Oke, jadi ini bakal aku tunjukin gimana cara ngelipatnya, oke? Pertama kita lihat dulu ya bagian dalamnya tuh gimana. Ya bagian dalamnya tuh kayak gini. Ini powernya. Itu bagian kompartemen utamanya. Selain itu di bagian belakang ini bisa kalian panjang-pendekin seperti tas pada umumnya ya, kayak gini nih. Terus kalau bagian depan ini dia, jadi kalian buka dulu, tampakan di sini ada holdernya ya, biasa aja kayak kalian mau lipat aja nih. Pertama pendekin dulu kali ya. Pendekin dulu biar mudah ya. Oke, jadi ini udah pendek nih. Dari sini kalian tinggal lipat aja sih kayak
ini dikeluarin, terus bagian belakang kita balikin dan cap masukin ke dalam seperti mana biasanya, bagaimana biasanya. Oke. Jadi kalau udah kayak gini, tinggal dirapiin aja. Jadinya kayak pouch, guys. Tada! Jadinya kayak gini. Jadi tinggal kalian pegang aja sih. Simple kan? Oke, itu aja dulu videonya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.